Kami ajak Anda melihat kunjungan kerja Presiden Jokowi hari ini ke Lampung. Lebih lengkap sudah ada jurnalis Kompas TV Rian Winarta di sana. Rian, adakah perbedaan signifikan saat kondisi jalan viral di media sosial dengan jelang kedatangan Jokowi? Tepat sekali. Dua hari lalu saya datang ke Jalan Rumbia Lampung Tengah. Kondisinya banyak jalan berlubang, rusak parah hampir di sepanjang jalan ini. Namun di saat itu juga, pemerintah Provinsi Lampung mulai melakukan perbaikan jalan. Perbaikan jalan sendiri masih sebatas dengan pengurukan menggunakan material batu. Gunanya untuk pemerataan agar tidak ada lubang seperti itu. Namun, karena kondisinya atau perbaikannya hanya dilakukan dengan sebatas pemerataan atau pengurukan menggunakan material batu, jalan tersebut pun beberapa titik yang diperbaiki mulai kembali mengalami kerusakan. Kerusakan sendiri terjadi karena adanya kondisi hujan pada malam hari, tadi malam dan juga kemarin malam, lalu juga dilintasi oleh kendaraan-kendaraan bermuatan besar seperti truk-truk yang bermuatan singkong milik para petani. Oleh sebab itu, masyarakat merasa kalau perbaikan ini terlalu buru-buru dilakukannya, sehingga truk atau kualitasnya pun dinilai sangat buruk. Untuk itu, meski begitu, pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan uang sekitar 50,8 miliar rupiah untuk perbaikan jalan Rumbia ini. Nantinya jalan Rumbia ini akan diperbaiki dengan struktur perkerasan jalan aspal dan juga beton. Tentu ini yang akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat kawasan Jalan Rumbia Lampung Tengah. Selain itu, Pak Sekali, Presiden Joko Widodo pagi tadi menilai lantaran banyaknya kritikan dan juga lamban perbaikan oleh pemerintah Provinsi Lampung, nantinya perbaikan jalan di Provinsi Lampung akan diambil alih oleh Presiden. Hal ini diungkapnya saat melakukan kunjungan di Pasar Natar, Lampung Selatan pada pagi tadi, dan berikut cuplikan wawancaranya pada Anda. Pas sekali. Ini kita melihat inflasi, lihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci, biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Ada atensi Pak, kapan Pak selesai Pak jalan bagus? Ada atensi Pak, kapan Pak? Cepatnya dimulai yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Kondisi Jalan Rumbia Lampung Tengah memang kerusakannya sudah terjadi sejak lebih dari 10 tahun. Perbaikan tentu diharapkan tidak hanya sebatas pemerataan ataupun pengurukan, tapi dilakukan dengan maksimal, yaitu dengan baik itu pengaspalan dan juga beton. Pas sekali. Rian, daerah mana saja sebenarnya yang hari ini rencananya akan didatangi Presiden? Nah, dari lokasi-lokasi tersebut, apakah memang semua lokasi jalannya rusak? Iya, pas sekali. Untuk ruas jalan yang sedang diperbaiki oleh Provinsi Lampung saat ini, di tahun 2023 ada 14 ruas jalan di Provinsi Lampung yang menjadi prioritas perbaikan. Antaranya adalah di Kabupaten Waikanan, Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, dan juga Lampung Tengah, serta beberapa kabupaten lainnya. Namun yang menjadi perbincangan publik ialah Jalan Rumbia Lampung Tengah, karena sempat viral beberapa waktu lalu oleh seorang TikToker dan juga selebgram yang mengkritik keras tentang keadaan atau kondisi jalan rusak yang terjadi sudah beberapa puluh tahun lamanya tanpa ada upaya perbaikan serius dari pemerintah. Nah, Presiden Joko Widodo usai melakukan kunjungannya hari ini di Kabupaten Lampung Selatan, rencananya juga akan melakukan kunjungan atau dijadwalkan melakukan kunjungan di Kabupaten Lampung Tengah. Nantinya Presiden Jokowi akan meninjau secara langsung kondisi atau kerusakan di Jalan Rumbia Lampung Tengah ini. Kehadiran Presiden Jokowi ini disambut antusias masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitaran Jalan Rumbia Lampung Tengah. Karena masyarakat menilai, kenapa harus ada kunjungan Jokowi baru Jalan Rumbia ini bisa diperbaiki. Pas kali. Baik, terima kasih Rian Winarta melaporkan langsung dari Lampung Tengah, Lampung.